A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diantara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam, kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang. Sesungguhnya, alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Mereka, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, akan mengemukakan alasannya kepadamu. Ketika kamu telah kembali kepada mereka, katakanlah, "Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu." Demikian pula rasulnya, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang goib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka. Agar kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya, menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti, mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang? Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentang kamu, dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Orang-orang badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, Kami telah disibukan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu, sungguh Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, "Kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar." Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu.' Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."